Kita beralih ke dalam negeri, banjir juga melanda Pidijaya, Aceh. Rumah dan sekolah terendam. Banjir di wilayah ini rutin menyambangi warga. Banjir setinggi 80 cm merendam 4 sekolah di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Selain sekolah, sejumlah rumah warga juga terendam. Banjir disebabkan oleh hujan yang turun deras di Sabtu malam hingga Minggu pagi. Ini mengakibatkan Sungai Lumputu meluap. Banjir kerap melanda wilayah ini saat hujan deras datang. Hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah Aceh untuk mencegah bencana ini kembali berulang.